Kita masih di pabrik, jadi kita OTW Taichung. OTW Taichung. Nah. Halo guys. Halo. Gimana kabarnya ini? Yo, kok delay? Alhamdulillah kita udah nyampe, udah naik di kereta. Jadi kita nggak delay waktu. Nanti kereta kita datang kurang lebih jam 5.22 menit. Jadi sekarang mau ya, cari taksi. Kita lagi mau mencari taksi guys. Itu kincirnya udah kelihatan. Jadi lokasinya kayaknya udah dekat. Saking gedenya angin ya. Tapi kita semua tetap semangat nih. Tinggalan di kereta. Katie, just 19, she was headed off to college to follow a dream. Didn't really have friends, never played in the team. So focused on school, she was hardly a teen. Damn, living in her room, she barely left. Hated being lonely, so she slept. Okay, kita udah sampai. Tapi kita nggak tahu ini jalannya kemana. Itu negara kincir sebelum negara api menyerang mas ya. Iya, iya. Oh, kayaknya di sebelah sana deh. Oh, iya, iya, kayaknya sebelah sana. Jadi sekarang kita mau ke sana. Kayaknya pasirnya di sana. Lihat pemirsa, ini Mas Farid nih mungkin habis perjalanan dari Mekah mungkin kepanasan, kasihan banget jadi langsung datang ke sini langsung makan semangka. Padahal 15 menit lagi ya buka puasa. Ya sudah lah Mas Farid. Apa? Gak usah dipaksain. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita udah sampai. Jadi perjalanan dari awal dari Taichung kita naik kereta. Terus kita ke Changhua, dari Changhua kita ke sini. Kurang lebih perjalanan itu kalau nggak delay keretanya kurang lebih cuma 1 jam. Tapi karena tadi delay jadi kita nunggu lama. Jadi kita ke sini kurang lebih 1 jam setengah sampai sini. Tapi di sini suasana enak banget. Di sana ada sunset. Sunsetnya bentar lagi turun. Sunsetnya. Pasirnya di sana. Pasirnya di sana. Jadi nanti kita habis makan, habis Mas Padin makan, yang lain makan, nanti kita lihat pasirnya, terus nanti kita main pinggiran pantai sana. Si Dennis dibuka, masih di sini nggak? Udah pulang kan? Coba ditelepon. Ya telepon aja di grup, soalnya kan saya ini lebih dekat dengan telepon. Kita udah di bawah, kita udah ada di depan-depan patung-patung pasirnya ini seperti kayak di belakang gua, terus di depan gua ini patung pasir yang ada di pantai Taan Tachia ini gak sebanyak yang di Fulong Taipei ya, ini sedikit, terus gak terlalu besar juga, tapi ya lumayan lah buat ngabuburit puasa tahun ini. Terus buat nyari suasana baru juga ya lumayan. Di sini rame, banyak orang. Seru pokoknya. Jadi di sini tuh yang seru. Seru tuh suasana angin sore ke malam, ke malam-malaman itunya, guys. Apa? Jadi, sejuk. Mungkin karena kita tadi seharian kepanasan terus keringetan terus seperti ini mungkin jadi terasa gimana gitu ya. Sumpah ini seru banget di sini loh Mas Farid. Ini kita agak sia-sia jauh-jauh datang dari Taichung terus nyampe sini.
all about my business. Yeah, I've been working hard, always keeping to myself. Why you acting like a witness? Man, trying to get a piece once I'm getting all this wealth. Nah, you don't need to get involved. No, no, you don't need to get involved. Get involved, no, no. Now you trying to get involved. No, no, you don't need to get involved. Get involved, no. Why you trying to get involved? No, no, you were never about the squad. About the squad, no, no. You don't need to get involved. No, no, yeah, yeah. You don't need to get involved. Get involved, no. I hate the way you think we're friends. You must be crazy. I've been working till the day's end. Like, why you hating? I've been doing this for years straight. On 7 days, keep the practice till they fear Jay. That's on the way. Flow is me, but I may see it nice. Illuminated by the glow of all these street lights. I've been dreaming miles up while taking these flights. Leaving once you have my back, just never see it right. It's my fucking team, like I dot my eyes so no one will ever cross me. I'm getting checks like I'm in a game of hockey. She hold me down, at least one person has got me. I try to keep it humble, only face me acting cocky, yeah. And everything is going my way. Girl got the ass and she going my place. Rapping 603 and you know it's my state. Got some cash coming in, need to double my pay. Ke pantai Taan yang ada di Tajia. Pantai Taan. Pantai di Tajia. Kita lihat tadi juga lihat pasir masih. Kita jadi sekarang kita mau makan dulu. Nanti ada video yang nanti kita pulang ke Tanjung. Ya. Sekarang kita makan dulu, kasih nanti buka puasa. Pemirsa, jalan cerita kita lor berempat. Jadi ini ada cerita lucu pada vlog kali ini. Ini nggak tahu kesalahan siapa, ini nggak tahu dosa siapa ini. Jadi kita sekarang pulang. Padahal kita nunggu dari jam 7. Dari jam 7 sekarang udah 8:30, berarti kita udah 1.5 jam di sini. Gak ada taksi, gak ada bus. Kita bingung mau naik apa pulang. Di sini kenal orang enggak. Keluarga yang gak ada. Ya kita tunggu dalam hitungan ke 10. Nanti di sana ada makhluk yang keluar dari kita. Kesasar guys, kita kelelahan hari ini guys, benar-benar suka takutnya kurang kacer banget. Iya, ngerjain kita ini kelelahan. Halo guys, kita mau coba nelpon taksi di family, kali aja bisa, soalnya ini udah terlalu malam banget. Apa? Ini mau nggak mau terus gimana ini bang? Ya nggak tahu ini kita gimana, soalnya nggak ada taksi. Karena udah malam, mungkin kita harus jalan jauh lagi buat cari taksi. Terus kira-kira kereta itu tutup jam berapa? Kalau kereta nggak tutup, paling hatiku aja yang tutup. Ya Allah. Ah, 你有没有电话？啊，可是你给我电话没有用啊！你在台中，你在太平，大理。
这么对，我怎么去叫阿伟？阿伟，我会帮你叫阿伟。 Dan akhirnya kita sekarang udah di stasiun Tachiya. Dan sekarang hampir jam 10. Jam 9.55 kita baru di Tachiya Station. Jadi nanti kita masih perjalanan ke Changhua karena yang ke Taichung udah gak ada tiketnya. Jadi kita pergi ke Changhua, nanti di Changhua kita transit ke Taichung. Ini aku beli tiket. Tiketnya 43 berapa ya? 63 NT. Ini dapat tempat duduk di gerbong 5. Semoga itu dapat. Ya. Semoga yang lain juga dapat. Soalnya hari ini lelah banget, aku kasihan banget sama Mas Farid. Nanti Mas Farid itu dari Taichung masih jauh lagi ke tempatnya, terus tadi karena ada Andi juga kan. Puasa terus dia belum makan blast, cuma tadi makan nasi sama kayak makan semangka sama pisang, jadi ngerasa nggak enak sama mereka aja. Jam 10 sekarang gua udah naik kereta, jadi ini keretanya cuma sampai Changhua, nggak sampai Taichung. Nanti dari Changhua kita masih transit lagi ke Taichung. Nah, ini udah malam banget, udah hampir 10:30, tapi masih menuju Changhua, belum sampai Taichung. Jadi hari ini ya lumayan seru sih, random banget pokoknya vlog perjalanan hari ini. Padahal tadi kita cuma sebentar di patung pasirnya itu, tapi karena kita nggak ada transportasi buat balik, jadi sampai malam. Dan ini pengalaman yang keren banget, ini gokil banget sumpah. Mungkin ini gak bakal terlupakan. Ini videonya pasti keren banget nanti jadinya. Soalnya bareng sama temen-temen juga. Ya udah deh, ini baterai kamera gue udah drop, udah habis banget. Jadi vlognya diudahin sampai di sini aja. Yang lain udah pada bunyi di sana, mungkin kecapean. Kita sama Mas Pani di belakang. Yaudah, gua mewakili mereka semua pamit untuk diri. Kita ketemu di video selanjutnya. Makasih yang udah liatin, yang udah nemenin. Nanti buat video ini gak usah, jangan lupa di subscribe channelnya biar nanti kalian dapat pemberitahuan video-video terbaru. Terus jangan lupa di like biar gue nambah semangat videonya, sama di share sama teman-teman kalian boleh. Terus nanti komen di bawah gimana komentar kalian tentang video ini. Terus ya udah guys, gitu aja. Gue mau istirahat dulu karena udah lelah banget, jadi kita pamit. Kita pamit. Assalamualaikum.